Kita dapat hadir, diberikan kekuatan, kemampuan untuk berjamaah dalam ibadah, dimulai dengan badan salatul maghrib yang sangat nikmat tentunya bagi kita orang beriman kepada Allah ketika melaksanakan rukuk dan sujud dengan salat kita, apalagi teringat apabila kita tidak tergesa-gesa keluar meninggalkan masjid, tidak terburu-buru kita meninggalkan masjid, masih menunggu salat isya, maka sungguh kita termasuk orang yang telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya umma bainal isya'ain, yang menghidupkan antara maghrib dan isya, apalagi dengan majlis zikir dan majlis ilmu seperti ini. Taqabbalallah, semoga saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kajian kita malam hari ini melanjutkan kajian sebelumnya dalam kajian Tazkiyatun Nafs yang berkaitan dengan al-fasiqin. Al-fasiqun, orang-orang yang fasik, bahwa kefasikan itu dapat mengotori jiwa kita. Jiwa kita dapat menjadi jiwa yang kotor karena kefasikan. Maka pantas kita mengkaji dengan kajian Tazkiyatun Nafs. Dan baru saja Allah rizkikan kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama berjamaah. InsyaAllah dengan fadilah keutamaan Sayyidul Istighfar itu, Allah Tabaraka Ta'ala telah ampuni dosa-dosa kita, Allah telah bersihkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah telah hapus segala ketergelinciran kita, maksiat, kedurhakaan dan seterusnya. Ya, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran sering kita mendapatkan kajiannya, bahkan kita membacanya setiap saat, seperti di surah At-Tahrim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah berfirman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kalimat tubu itu al-amru, itu perintah. Wal-amru lil wujub, sedangkan perintah itu menunjukkan makna wajib. Ya, Allah perintahkan pada kita manusia, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr ayat 19 ketika Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ya. Ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang kalladzina nasullah, orang-orang yang melupakan Allah. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mudah melupakan Allah. Itu kata Allah tabaraka wa taala. Yang dimaksud nasullah yakni ahadullah wa nabadu kitabahu wara'a dhuhurihim. Mereka sudah berjanji sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, banyak janji-janjinya kepada Allah, ya termasuk kita orang beriman, Pak. Kalau orang beriman kepada Allah itu kan berapa banyak janjinya dengan semua perintahnya. Kita sudah berjanji akan melakukan perintah itu. Kita berjanji iman kepada Allah, kita berjanji iman kepada Al-Qur'an, kita berjanji iman kepada Nabi dan seterusnya. Kita berjanji melakukan perintahnya, kita berjanji menjauhi larangannya. Ahadullah, mereka itu sudah berjanji kepada Allah. Kenapa kok dikatakan nasullah? Kenapa mereka itu lupa kepada Allah? Wa nabadhu wara'a dhuhurihim, wa nabadhu kitabahu wara'a dhuhurihim. Ini istilah dalam ayat Allah, dalam ayat Al-Qur'an. Mereka menjadikan kitab Allah itu berada di punggung mereka. Artinya mereka biarkan begitu saja,
mereka jauhi, padahal pernah janji. Nah ini makanya nasullah. Jadi kita dipesan oleh Allah jangan menjadi orang semacam itu. Wala takunu kalladzina nasullah. Ya, kalau orang tidak pernah tahu Al-Qur'an, Pak, ya mereka tidak ada janji. Makanya sebenarnya dosanya orang yang pernah mengerti kemudian memusuhi itu lebih besar daripada yang tidak pernah mengerti sama sekali. Ya, jadi dosanya orang-orang kafir yang memang dari kecil, dari lahir, katakanlah mereka itu enggak mengerti tentang Allah, tidak mengerti tentang Al-Qur'an. Ya mereka bersalah. Tapi salahnya tidak sebesar salah orang-orang munafik, orang-orang murtad, orang-orang musyrikin. Ya, kalau orang-orang musyrik itu kenapa Allah sampai mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang musyrik? Dosa-dosa syirik itu, tapi mengampuni dosa yang lain. Iya, orang syirik itu menyekutukan Allah, berarti dia akan tahu Allah, cuma disekutukan dengan yang lain. Nah ini namanya mereka pernah janji sebenarnya, ikrar dengan Allah itu. Ya kalau orang tidak beriman sama sekali mau bagaimana, mau ikrar apanya, Pak? Tapi jangan terus kita berpikir, wah kalau begitu enakan yang enggak beriman sama sekali dah, dosanya jadi enggak terlalu gede. Ya enggak bisa begitu. Kenapa saya kok mendingan dari awal udah enggak mengerti sekalian tentang Allah gitu ya. Jangan gerutu semacam itu, kita enggak bisa, Pak. Ya sering saya menyampaikan, kan ada orang masuk surga tanpa ibadah. Udah berapa kali saya menyampaikan, orang masuk surga tanpa ibadah. Kemudian kita menyesal, kenapa saya enggak jadi orang seperti itu. Dia bisa masuk surga sekalipun tidak ibadah sama sekali. Bahkan bukan cuma tidak ibadah, sudah tidak ibadah, melakukan kesalahan lagi, tapi masuk surga. Ya, apa itu? Orang yang rusak akalnya, tapi sejak sebelum balik. Orang apa itu, Pak? Ya, orang gila. Nah, sekarang kita sehat, Pak. Ya, terlanjur jadi orang sehat. Ya, enggak bisa. Jangan terus mengatakan, mendingan saya dulu dari gulu gila aja kalau begitu. Apa mau begitu kita? Kan tidak. Jadi orang yang memang rusak akalnya, ya sejak sebelum balik. Kalau setelah balik itu masih ada hisab, masih ada mukallaf. Ya nanti Allah yang maha tahu apakah dengan penyakitnya yang datang itu menjadi ampunan, atau mungkin dengan penyakitnya itu jadi derajat bagi dia ampunan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Kemudian apalagi bayi yang meninggal bayi, ya kan? Nah, itu masuk surga, Pak. Kemudian kita mengatakan, ah enakan meninggal masih bayi aja dulu, kata begini nih. Berat ini. Menjalankan perintah-perintah ini berat semacam ini, mendingan meninggal waktu bayi aja dulu. Ya walaupun semacam itu kan kita sudah enggak bayi lagi, ya enggak bisa lagi, Pak. Kemudian orang yang tidak mukallaf itu yang masuk surga tanpa ibadah, orang buta tuli. Kayaknya jarang, Pak. Orang kalau buta biasanya pendengarannya bagus. Biasanya orang kalau pendengarannya ketutup itu penglihatannya bagus, Pak. Karena orang buta tuli dari sebelum balik, apalagi dari lahir, itu tidak mukallaf. Tapi itu di apa itu di YouTube itu ya, itu ada anak-anak itu dia enggak tahu kebenarannya, Pak. Kalau baca Quran bisa ngomong, bahkan bagus bacaan Qurannya. Tapi kalau bukan baca Quran, tidak bisa bicara dia. Ya mungkin keistimewaan begitu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada lagi itu cuma penglihatannya memang tidak ada sama sekali, tidak punya mata sama sekali, itu cuma belek aja itu matanya. Tapi pendengarannya bagus, makanya dia hafidh Quran, diajarkan Al Quran, dan menurut ceritanya begitu cepat hafalannya, Pak. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, dia mendengar, hafal. Ya sudah, keistimewaan diberikan oleh Allah SWT. Ya, sifat kenabian diberikan oleh Allah kepada orang semacam itu.
Ya. Kalau orang hafid Quran, Allah memberikan bagian daripada derajat kenabian dalam suatu hadis. Ya, tapi kalau orang itu cepat hafalannya dan kuat ingatannya, itu Allah berikan, Allah anugerahkan sifat kenabian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dapat wahyu dari malaikat Jibril, mendengar sekali Nabi langsung hafal dan tidak lupa selamanya sepanjang apapun disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, itu Nabi, Pak. Jadi mendengar sekali hafal, enggak lupa selamanya. Kalau kita kebalikannya, mendengar berkali-kali, susah hafalnya, giliran hafal gampang hilangnya. Apa cuman saya yang begitu, Pak? Hah? Apa sama ya? Iya. Jadi kalau ada orang itu kuat hafalannya, itu mendapat bagian daripada sifat kenabian. Kalau ada orang doanya mustajab seketika, itu mendapat bagian daripada kenabian. Karena Nabi itu, ya Masya Allah, begitu doa mustajab langsung. Lihat Nabi Isa cuma ngobatin dengan tangannya, gitu kan? Ya, diberikan demikian. Cuma pemberian Allah SWT yang di luar akal, di luar jangkauan akal, memang ada dua macam. Ada karomah, atau mungkin kalau kepada Nabi itu mukjizat, kalau selain Nabi itu karomah, karena itu ilham, atau kalau wahyu kalau kepada Nabi, ilham kalau kepada kita, wahyu Allah SWT, bisa jadi pemberian di luar kemampuan akal umum adalah sihir. Betul, sihir ya. Iya, cuman orang-orang yang mereka itu banyak berdosa, mereka itu musuh-musuh Allah, diberikan kedijayaan, itu Allah yang ngasih, tetapi itu sihir. Iya, dulu pembesar-pembesar Fir'aun itu bisa menandingi Nabi Musa, bisa menghadapi Nabi Musa, tapi pada akhirnya tetap kalah. Makanya bagaimanapun hebatnya sihir, sebenarnya akan dikalahkan oleh karomah. Iya. Ya, artinya kalau bahasa lainnya barangkali, hebatnya ilmu hitam tetap pada akhirnya bisa dikalahkan oleh ilmu putih gitu. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Iya, jadi kalau kita ingin masuk surga tanpa ibadah, ya jadilah golongan tersebut. Apa itu? Kalau mau masuk surga tanpa ibadah, jadilah orang gila, jadi orang buta tuli, meninggal waktu bayi. Ya, ini sudah telat semua, Pak, kepada kita. Kita sehat afiat, enggak ada lain pilihannya. Kalau mau masuk surga, ya ibadah. Enggak ada lain, ya iman, takwa, ibadah. Nah, ini makna daripada nasullah. Jangan kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Berarti kalau namanya lupa, kan pernah ingat, Pak. Namanya orang ingat, itu pernah tahu. Orang itu pernah tahu Allah. Dia pernah ingat kepada Allah. Nah, sekarang dilupakan. Bagaimana cara lupa kepada Allahnya? Mungkin kalau cuma sebatas pikiran ingat, ya ingat. Meletakkan Al-Quran di belakang punggungnya, itu bahasa kinayahnya. Ya, artinya perintah-perintah Allah itu sudah tidak dilakukan. Larangan-larangan Allah yang enggak dijauhi. Nah, itu nasullah namanya. Apa yang akan terjadi? Fa'ansahum. Maka Allah akan melupakan mereka. Melupakan, dilupakan. Kalau Allah tidak punya sifat lupa. Tapi kalau melupakan, iya. Artinya apa? Membiarkan. Iya, memusuhi, menjauhi, membiarkan, membebaskan dirinya, itu namanya ansahum. Oh, di sini artinya yakni ansahum halahum hatta lam yanhau anfusahum wa lam yuqaddimu laha khaira. Akhirnya orang tersebut dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa terhadap dirinya. Mereka lupa terhadap dirinya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya lupa diri. Orang tidak lupa diri itu bagaimana? Ya, dia akan ingat bagaimana dirinya mau diapakan, mau dikemanakan.
mau dicelakakan atau diselamatkan. Kalau orang tersebut ingat terus terhadap dirinya, mereka akan berusaha ingin menyelamatkan dirinya. Itu namanya orang ingat terhadap dirinya. Begitu lupa terhadap dirinya, yaitu Pak, hal-hal yang berbahaya, membahayakan dirinya, lanjut aja terus. Itu namanya melupakan diri. Itu orang yang lupa diri. Makanya lihat perbuatan orang yang lupa diri itu seperti apa. Wah, orang itu sudah lupa diri, betul ini. Ternyata kalimat atau kata-kata lupa diri itu ayat Al-Qur'an. Ya, fa ansahum anfusahum. Maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya karena mereka melupakan Allah. Dan biasanya semakin lama semacam itu semakin menjadi-jadi, Pak. Artinya semakin menjadi-jadi itu ya makin ibadah, tadinya cuma kadang ibadah, kadang tidak, kadang ibadah, kadang tidak. Kadang salat, kadang tidak, kadang salat dia. Kalau terus-menerus semacam itu, Allah akan menjadikan dia semakin lupa. Wah, sekarang blas sama sekali, udah enggak ada salat. Tadinya cuma semacam itu, sekarang udah blas sama sekali dia. Hilang. Ibadahnya hilang. Ya, taatnya hilang. Fa ansahum anfusahum. Walam yuqaddimu laha khaira, maka akhirnya semakin parah orang tersebut sama sekali tidak mau dengan yang baik. Iya, yang baik-baik enggak mau, Pak. Dan kalau sudah semakin parah, lepas imannya sekalipun dia berbuat baik, mardud. Enggak diterima lagi, Pak. Ya, itu Pak, ansahum anfusahum itu. Iya, itu kadang-kadang orang kan gampang sekali, Pak. Makanya kalau diajak dianjurkan yang baik apa itu, wah, dalilnya panjang. Alasannya panjang. Iya, orang lembut dia kasar. Orang kasar. Semakin berani. Ya, ini namanya orang anfusahum, apa ansahum anfusahum. Oleh Allah dijadikan orang tersebut semakin lupa terhadap dirinya, semakin lupa terhadap dirinya. Hilang ingatan terhadap dirinya, mau diapakan dirinya ini? Ya. Na'udzubillah, Allah akan selamatkan kita semuanya, Allah pelihara kita semuanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu. Siapa orang yang suka ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka akan berjumpa, sering berjumpa dengannya. Ya. Lalu ditanya, apakah Allah itu akan berjumpa, senang jumpa dengan hambanya itu, menunggu hambanya suka kepada Allah? Ya iya, Pak. Tetapi sekalipun hamba itu tidak suka kepada Allah, Allah pun tetap akan merahmati dia, karena Allah memang Ar-Rahmanir Rahim. Iya, Allah memang Maha Pengasih. Tetapi dekatnya Allah, Allah merahmati hambanya, ya bukan karena sayangnya, Pak. Karena memang Maha Rahman Rahim aja. Makanya siapa orang yang suka ingin ketemu dengan Allah, maka Allah akan suka ketemu dengan dia. Kalau di dunia kapan kita suka ketemu dengan Allah? Ya ini kita seperti ini, Pak. Datangi majelis-majelis yang baik, perkumpulan pertemuan kebaikan, ya. Kita datangi orang sakit, itu mendatangi Allah. Kita besuk orang sakit, itu kita menolong orang yang butuh, itu menolong Allah. Ketemu dengan Allah. Memberi makan orang yang lapar, itu memberi makan Allah. Yang artinya kita akan ketemu dengan Allah di situ. Akhirnya ahabballahu liqa'ahu, Allah akan cinta, Allah akan suka bertemu dengan orang tersebut. Ya, apalagi dengan ibadah salat. Apalagi dengan ibadah salat. Dengan salat kita cinta kepada Allah, kita lebih suka kepada Allah. Bahkan cara kita ingin ketemu dengan Allah itu diistimewakan dengan salat itu.
Apa maksudnya? Ya kalau kita sholatnya ke masjid berjamaah itu kan diistimewakan. Padahal semua sholat itu ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah. Tapi begitu sholat sendiri tidak diistimewakan ketemu dengan Allahnya. Tapi begitu berjamaah apalagi ke masjid diistimewakan. Ya pasti Allah akan mengistimewakan orang tersebut. Ini makna man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ahu. Tapi sebaliknya wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa orang tidak suka ketemu dengan Allah, Allah pun tidak suka ketemu dengan dia. Dunia apalagi akhiratnya. Ya Rabbana, padahal kalau kita tanya, kalau ditanya kita hidup ini mau pergi kemana? Kemana kita hidup? Hidup ini kan pergi, Pak. Betul tidak? Hidup ini kita pergi. Semua manusia hidup itu pergi. Ya kemana lagi kalau tidak pergi kepada sang penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kita ingin bertemu dengan Allah, belum tentu Allah bisa menemui orang tersebut. Allah akan menemui orang tersebut jika di dunianya sering ketemu dengan Allah. Tapi kalau di dunia tidak mau ketemu dengan Allah, jangan berharap nanti Allah menemui dia. Ya artinya tempatnya dia di tempat siksa itu. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah termasuk orang-orang fasik. Fasik. Nah, sekarang fasik ini dibahas yang bisa menjadikan jiwa itu kotor. Yakni al-asunan naqiduna ahdahum. Yang dimaksud fasik itu adalah orang-orang yang durhaka, an-naqiduna ahdahum, orang-orang yang merusak janjinya. Jadi fasik itu orang yang sudah pernah janji. Dia janji mau ibadah, ternyata ditinggalin ibadahnya. Kemudian dia janji mau taat, dia tinggalin taatnya. Ya banyak janji-janji dengan ikrar-ikrarnya itu diingkari semuanya. Itu namanya orang fasik. Al-kharijuna an tariqil hidayah. Kalau sudah makin tinggi fasik itu, mereka keluar dari jalan hidayah Allah. Yang dipilih bukan hidayah Allah. Minwar rahmati wal magfirati. Mereka keluar dari rahmat Allah. Mereka keluar menjauh dari ampunan Allah. Yang dicari bukan rahmat Allah, bukan kasih sayang Allah. Yang dicari bukan magfirah, bukan ampunan dosa. Itu orang-orang fasik. Makna ulaika humul fasiqun. Wal fasiku ala nau'ain. Orang fasik itu ada dua macam. Dibagi menjadi dua macam. Fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Ada fasik itu kafir, ada fasik itu fajir. Ini wallah alam, ini kita mungkin sudah memahami demikian. Ada fasik itu kafir, ada fasik itu fajir. Ya. Wal wal fasikul kafiru huwa man lam yu'min billahi wa rasulih. Yang dimaksud dengan fasik kafir itu adalah orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Itu fasiknya fasik kafir. Jadi kalau kafir pasti fasik, kalau fasik belum tentu kafir. Karena ada orang yang tidak beriman, mereka pasti fasik. Orang beriman pun bisa fasik. Ya kita semua berarti, Pak. Naudzubillah. Wa kharaja anil hidayati. Mereka itu keluar dari hidayah Allah. Begini sebenarnya petunjuknya. Itu yang harus dijalani, tidak dia. Nah itu fasik kafir dia. Memilih cara hidup bukan cara aturan Allah. Entah yang mana. Makanya kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian, kalau kita perhatikan ya dengan pekerjaan kita, dengan tugas kita itu, yang setiap saat, yang skill kita bermacam-macam, berbeda-beda satu sama lainnya. Masya Allah, kadang-kadang kita ketemu dengan hal-hal yang mendorong kita itu, mengajak, menarik kita supaya kita fasik dengan pekerjaan kita itu. Ya paling tidak sudah didorong supaya kita menjadi orang bohong. Ya, ada enggak kadang-kadang, Pak? Kita sebenarnya tidak mau bohong, tapi ada dorongan.
Dan kadang-kadang terjadi dorongan itu begitu sangat kuat, sampai-sampai kita menolaknya susah. Kita supaya bohong. Bahkan sebaliknya, kalau kita bisa bohong, mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi dunia. Nah, kalau sudah semacam ini, wah, sudah Pak, enggak apa-apalah, bohong dulu. Ah, begitu dia. Enggak apa-apalah, sementara ini saya bohong aja dulu. Apalagi kadang-kadang tertipu lagi dia. Nanti saya istighfar dah, nanti saya tobat. Itu tidak mustahil pikiran-pikiran semacam ini, Pak. Dan ini terjadi kepada orang yang beriman, orang yang berilmu bahkan. Kalau enggak berilmu, dia tidak akan mengatakan semacam itu. Ya. Inilah orang-orang yang berharap ampunan Allah, tetapi dosa diteruskan. Sengaja melakukan dosa, tapi berharap ampunan. Dengan alasan Allah Maha Pengampun. Tertipu orang semacam itu. Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi fasik ada dua macam. Wa dakhala fid dalalati, dan orang tersebut keluar dari jalan hidayah Allah yang sebenarnya, yang dipilih itu dhalalah, bukan hidayah, tapi dhalalah. Hidayah tidak dipilih, tapi dhalalah dipilih. Atau bahasa Al-Qur'annya, ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Ya. Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjual hidayah, membeli sesat. Yang mereka jual maghfirah, yang dibeli azab. Mereka sebenarnya punya hidayah, tapi dijual. Yang dibeli malah dhalalah. Makanya ini hati-hati, Pak. Sebentar lagi kita ditawarkan jual beli. Betul. Iya, sebentar lagi, Pak. Bulan apa itu nanti itu? Iya, sebentar lagi. Hati-hati itu jual beli itu nanti di sana itu. Hah? Ya, apa yang kita beli itu? Hidayah atau sesat atau dalalah? Apa yang kita beli? Maghfirah atau azab? Iya, kalau bagi kita orang beriman pasti semua yang kita punya itu hidayah. Tapi di hadapan kita dalalah. Iya, cuman yang dolalah itu menarik, bukan main masalahnya. Kalau kita orang beriman, sudah pasti yang kita punya itu maghfirah, ampunan. Sementara di hadapan kita azab. Jangan-jangan yang dibeli azab itu, Pak. Ya. Alam, ya, makanya saya di Jumat-Jumat itu ya mulai menyampaikan, Pak. Ini saling mengingatkan di antara kita. Ya. Takut kesolehan-kesolehan yang kita kumpulkan sekian lama itu hilang hanya karena amal kita, perbuatan kita yang satu hari itu. Hati-hati, mari kita saling mengingatkan di antara kita. Kalau sampai salah bertindak, salah menetapkan di pikiran kita, oh saya begini aja, ternyata begini ajanya ini salah, Pak. Ibu rahimakumullah, habitatil amal, amal-amal soleh itu akan terhapus begitu saja. Allah, na'udzubillah. Ya. Apa saja sebenarnya dalam Al-Qur'an itu banyak dibahas yang demikian. Tentang habitat a'maluhum. Nah, ini pertama, itu bagian pertama. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa fasaqa an amri rabbih. Seperti iblis, syaitan. Mereka fasik dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu diperintahkan oleh Allah supaya sujud, enggak mau sujud. Padahal iblis tahu siapa Allah. Setan iblis itu sebenarnya mengerti siapa Allah. Iblis itu tahu kalau Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah itu harus disembah. Tapi karena sombongnya mereka fasik dan kafir. Fasiknya fasik kafir, fa fasaqa an amri rabbih. Mereka fasik dengan perintah Allah. Suruh sujud tidak mau. Ya, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yakni kharaja an taati amri rabbih bil iman. Ya, artinya adalah keluar orang tersebut, keluar dari taat terhadap perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan beriman. Nah, kemudian kenapa kok di pas fasik itu? Iya, karena tahu tadi, Pak.
Syaitan itu sebenarnya tahu persis siapa Allah. Ya, dan harus disembah, itu tahu. Tapi karena menentangnya tadi itu akhirnya fasik dia. Keluar dari iman. Itu pertama, itu fasik yang pertama, fasik kafir. Kemudian yang kedua, fasik fajir. Al-fasiqul fajir. Nah, ini orang beriman kepada Allah ini. Ya, mari kita tinggal lihat. Apakah kita masih termasuk atau pernah atau seperti apa? Al-fasiqul fajir. Orang fasik yang fajir. Fajir itu melakukan dosa. Ya. Huwalladzi yashrabul khamra. Adalah orang yang beriman tapi masih maksiat kepada Allah. Kalau contohnya di sini yashrabul khamr. Minum khamar. Jadi orang-orang beriman yang minum khamar itu, ada enggak orang Islam minum khamar, Pak? Ada enggak orang Islam mabuk? Ya. Nah, itu berarti fasik fajir ini. Jadi mereka tidak kafir. Fajir saja. Nah, kemudian berikutnya yasyrabul khamra wa ya'kulul haram. Yang dimakan yang haram. Ada enggak orang beriman, orang Islam yang masih mau makan yang haram? Ya udah, itu fasik fajir itu. Dia beriman, dia tahu. Bahkan tahu kalau itu makanan haram, tetap aja dimakan. Makanan haram itu ada dua macam. Ada yang memang zat makanannya najis, dimakan jadi haram. Ada zat makanannya suci, tapi mendapatkannya tidak halal. Sama-sama haram. Orang beriman, orang Islam, kalau suruh makan najis, gak akan ada yang mau, Pak. Betul tidak? Tahu mereka itu makanan najis, gak mau, Pak. Paling kalau terpaksa, gak ada makanan lagi, apa boleh buat, ya darurat. Tapi kalau suruh mereka makan tiap hari, tapi kalau makanan suci, halal, bersih, makanan itu sebenarnya suci, bersih, tetapi cara mendapatkannya yang haram, ini baru, Pak. Apalagi berdalil. Tadi ada acara tadabbur Quran itu dibahas itu tentang ayat alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Wah, itu ada yang mereka itu melawannya, Pak. Berdalilnya itu ayat Al-Qur'annya kan ya'kuluna riba. Ya, riba itu yang tidak boleh kalau dimakan. Ya, kalau tidak dimakan, ya enggak apa-apa. Orang ayat Qur'annya ya'kulu. Ya'kulu itu apa? Makan, Pak. Jadi hal-hal ya, duit-duit riba itu kalau dibeli makanan dimakan itu baru haram. Kalau duit ribanya masuk dompet, ya jadi boleh. Kalau duit ribanya masuk ke rekening, jadi boleh. Duit riba beli mobil, jadi boleh. Wah. Allah, itu orang biasa memelintirkan makna arti daripada ayat Al-Qur'an yang sebenarnya itu. Bukan begitu maknanya ya kuluner riba itu. Iya, sekarang begini, Pak. Orang makan itu, orang bisa makan, orang makan itu pasti didahului oleh bekerja. Enggak akan makan kalau enggak bekerja, begitu saya. Tapi orang bekerja tidak didahului makan. Ya, orang makan itu yang dimakan tuh hasil bekerja. Ya iya, jangan terus ngeyel lagi, nanti dia jawab lagi. Tapi Pak, kalau kita enggak makan enggak bakal bisa kerja. Oh, ya. Ya. Ya, itu orang namanya hujjatun kadzibah. Yang namanya disebut oleh Nabi itu fala ya dawah, jangan kalian berhujjah dengan hujjah-hujjah yang bohong. Alasan-alasan yang dibuat-buat, yang pada akhirnya itu hanya ingin mendukung kemauan dia, padahal kemauan dia itu disalahkan. Ya. Nah, itu, Pak. Wa yazni, dan orang tersebut berzina. Ini kita lihat. Orang-orang beriman pada Allah, orang-orang Islam, ada enggak yang berzina? Oh, yang halal cuma satu memang. Ya, tapi yang tidak halal, wow. Apa itu, enteng banget ngomongnya, Pak. Ini cuma jajan, katanya begitu, Pak. Apa? Ya, namanya jajan itu kan enteng gitu kan ya. Iya, jajan katanya, Pak. Itu cuma jajanan. Ya Allah. Hati-hati kalimat ini, Pak. Kalau sampai itu jajanan itu kayak dihalalkan, wah, murtad itu.
perkataan yang semacam itu tuh menjadi murtad. Dia menghalalkan yang haram. Ya. Yazni, dia berzina. Alah, ya Allah, baru-baru ini. Ya kalau saya menyebut di mana dia, kemudian siapa dia, ya saya takut bagian daripada ghibah atau jatuhnya fitnah nanti ya. Tapi semua kita sudah tahu masing-masing, sudah tahu semua karena di medsos. Iya, itu ada itu, masya Allah, sudah menyebar seluruh Pak. Coba bayangkan, mengagetkan kita, mengejutkan kita. Kalau di sini dikatakan ada orang beriman kepada Allah, mereka mengerti Allah tapi berzina. Ini bukan itu, orang yang biasa melarang perzinahan, dia berilmu, dia menyebarkan ilmu, dia dakwah, dia penceramah, bahkan ya Allah, na'udzubillah, ternyata masih tergelincir dengan perbuatan zina itu. Na'udzubillah, makanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ya'sillahi wa ya'sillaha ta'ala, dan orang tersebut bermaksiat kepada Allah. Ya pokoknya bermaksiat saja, dia melanggar. Padahal dia beriman, dia kenal Allah. Itu fasik fajir. Ya makanya fasikun fajirun itu ya kita orang beriman. Ya orang yang tidak mau salat saja itu fasikun fajirun. Ya. Wa yakhruju min tariqil ibadati. Orang yang fasik fajir itu keluar dari cara-cara ibadah, dari jalannya ibadah, mereka enggak mau ibadah. Wa yadkhulu fil maksiati, mereka itu masuk kepada maksiat. Ibadah enggak mau, ini kalau sudah semakin terus, makin lama semakin berkembang fasik fajirnya. Ya, lama-lama ibadah enggak mau, justru yang dipilih itu yang maksiat. Wa yadkhulu fil maksiat. Wa la ya'ti bisyirki, tapi mereka itu tidak sampai melakukan syirik. Orang minum khamar itu bukan syirik. Ya, orang mencuri itu bukan syirik. Orang makan haram tidak syirik. Orang berzina tidak syirik. Tidak menyekutukan Allah. Tetapi termasuk dosa besarnya, pertanyaannya lagi, dia pada saat berdosa itu tahu enggak kalau itu perbuatan dosa? Dia pada saat berdosa itu tahu tidak bahwa Allah Maha melihat? Kalau ada orang berdosa, dia tidak merasa bahwa Allah melihatnya, dia sudah menghilangkan sifat Allah, maka Allah murka. Dia merasa tidak dilihat oleh Allah, dia merasa Allah tidak tahu, padahal Allah tahu. Tetapi kalau ada orang berdosa, dia tahu bahwa Allah melihat, tapi masih dilanjutkan dosanya, wah, ini sudah jauh, Bapak saudara sekalian, rahimakumullah. Kan ada orang tahu sebenarnya dia merasa itu kalau dilihat oleh Allah, tetapi Allah, ya, masih diteruskan aja dosanya. Maka orang semacam ini kafirun jahidun, adalah orang kafir yang betul-betul menentang Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah ya. Ah, ini mana sampai titiknya? Wala ya'ti bisyirk wal farqu bainahuma annal fasiqa wal kafir ya. Oh ya, mungkin sampai sini saya, mungkin sudah masuk waktu isya Pak ya. Mungkin kalau dilanjutkan ini masih panjang insyaallah pertemuan mendatang. Baik Bapak Saudara sekalian, karena sudah masuk waktu isya, barangkali mohon maaf ya kalau nanti dibuka pertanyaan, biasanya satu pertanyaan itu bisa 5 menit Pak ya, bisa ya, bahkan bisa memanjang, kadang-kadang malah lebih panjang dari ya, dari ngaji, dari materinya ini Pak. Ya mohon maaf. Ya mungkin ya silakan, kalau ada yang sangat penting mungkin nanti ya selesai sholat ya, mungkin dibicarakan ya, kalau ada yang sangat penting barangkali dipersilakan. Ya saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika ya Allah minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.